Jika rekan-rekan ingin mendapatkan referensi tentang seni lukis abstrak geometrik, dapat bertemu dengan karyanya Pak Wardoyo Sugianto berikut ini. Ini adalah lukisan yang sudah sangat tua tapi terpelihara, yaitu karyanya Wardoyo Sugianto, dibuat tahun 1979, judulnya Formula Geometrik 3. Ini bentuk-bentuk abstrak yang diambil dari bentuk-bentuk geometriknya. Menarik, ukurannya 90x90 akrilik di kanvas, dan karya ini sedang dipamerkan di dalam pameran yang diikuti oleh para pengajar seni rupa, khususnya seni lukis, dosen-dosen seni lukis atau seni murni dari ISI Yogyakarta yang sudah purna tugas, ya, yang sudah pensiun. Kita melihat ada karya Agus Kamal, ada karya Pak Sudarisman, ini semua adalah dosen-dosen saya, ya bukan semua ya, ada yang lebih senior lagi yang saya dulu waktu kuliah sudah tidak menangi gitu ya. Kalau Pak Wardoyo ini termasuk favorit saya dulu, beliau mengajar sejarah seni rupa, karyanya ini, dan yang pernah menjadi dosen saya adalah karya ini, Pak Sudarisman, Pak Suwaji, kalau ini seniman besar Pak Widayat, ya, saya kuliah, beliau sudah tidak mengajar, Pak Aming, juga Pak Edi, malah beliau pernah dua kali ya membuka pameran saya, Pak Titus, Pak Broto, ada Pak Wardoyo juga, ada Wardoyo itu ada dua, Pak Wardoyo Sepuh dan Wardoyo Muda. Kalau Pak Nyuman Gunarsa saya sudah tidak mengajar saya. Pak Effendi mengajar, Bu Nunung mengajar saya juga. Nah, ini adalah pameran yang berjudul Waskita yang diselenggarakan di Indie Art House. Indie Art House itu ada di Yogyakarta. Ruang pamernya tidak terlalu besar, tetapi interiornya enak ya. Tertata dengan menarik ya, di dusun, namanya Dusun Bekelan. Nah, rekan-rekan, kalau mau melihat ada di Google Map. Pameran seni rupa atau pameran seni lukis pada khususnya itu adalah aktivitas yang sangat penting untuk seorang seniman, untuk seorang pelukis, agar dia terus bereksistensi di dalam dunia berkesenian. Nah, untuk itu Painting Explorer Channel akan menyelenggarakan pameran seni lukis tanggal 22 Oktober sampai 22 November di Grand Rohan di Jogja. Nah, teman-teman bisa mengikuti pameran tersebut dengan tema Lumbung Padi, Lumbung Konten. Caranya, rekan-rekan tinggal klik tombol gabung di dekat tombol subscribe Painting Explorer, nanti pilih kelas kuliah seni lukis advance, karena karya yang akan dipamerkan adalah karya-karya yang sudah melewati perkuliahan di kuliah seni lukis advance. Bagaimana nanti teman-teman akan berdiskusi, mendiskusikan karya yang akan untuk pameran, dan akan kita bahas juga tentang bagaimana itu pameran agar dapat menghasilkan karya-karya yang layak untuk dipamerkan. Oke rekan-rekan, saya tunggu di pameran Painting Explorer. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.